Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yaman Triboy Channel. Saat ini saya ada di depan alun-alun Kota Tegal. Saatnya Car Free Day ya, hari Minggu teman-teman. Nanti rencananya kita nanti akan jalan-jalan ya, atau lari-lari pagi di alun-alun Kota Tegal. Seperti apa nanti keramaiannya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa setiap weekend itu ada Car Free Day ya. Ini cuma agak siang, jadi sudah ada banyak mobil yang lalu-lalang ya teman-teman. Jadi biasanya sih sepi sih. Nanti untuk Car Free Day biasanya nanti dikhususkan untuk para orang-orang yang suka apa namanya, jalan-jalan, jogging pagi ya. Terus ramai teman-teman di hari Minggu ini teman-teman ya. Nanti kita lihat ya seperti apa sih keramaian Kota Tegal ya, alun-alun Kota Tegal di hari Minggu ini. Oke, kita lanjut ke TKP ya, kita muter-muter. Ya teman-teman lihat di belakang kita ya, sangat ramai sekali. Ada jogging teman-teman ya. Kita lanjut ikut jogging. Oke. Ben sehat ya. Oke, lanjut. Ini teman-teman, kebetulan ada lomba lari. Nah, ini kita masuki garis finish ya. Lomba ini start dan finish Tegal Baris 10 km. Nah, ini sudah mulai masuk garis finish. Cukup ramai. Kita lanjut jalan santainya teman-teman ya, joggingnya kita lanjut biar tambah sehat ya. Ini adalah balai kotanya teman-teman ya, ramai sekali ini teman-teman. Kita jadi lomba lari ya, ini kayaknya ramai di dalam teman-teman. Nanti kita lihat aja ya, kita masuk aja deh. Oke, kita masuk. Ada bazar ini kayaknya teman-teman ya. Kita nanti masuk aja teman-teman. Ah, rame. Yeah.
Oke, teman-teman, saat ini saya ada di tengah-tengah alun-alun Kota Tegal ya. Tempat ada di tengah-tengah, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa di belakang saya ya banyak yang olahraga ya. Ada yang duduk-duduk santai, juga ada yang macam-macam lah. Ada yang ngobrol, ada yang ngegosip, dan ada yang banyak juga yang jualan, teman-teman ya. Ini sangat asik ya untuk weekend kita kunjungi di akhir pekan ya. Jadi biar pikiran kita refresh ya. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut seperti apa alun-alun Kota Tegal ya. Oke, terima kasih, lanjut. Teman-teman, ini juga ada arena bermain anak-anak, teman-teman, ada di posisinya dari sebelah timur alun-alun Kota Tegal. Jadi ya, menyediakan tempat bermain, teman-teman ya. Ada main skateboard, ada ayunan, ada perosotan, dan lain-lain, teman-teman ya. Sangat ramai, ini tempat favorit anak-anak, teman-teman. Ada juga main volley, ada apa-apa. Ramai sekali, teman-teman. Ya, teman-teman, ini ada komunitas apa? Reptil ya, Mas? Komunitas reptil. Koral. Koral ya, komunitas reptil Tegal. Ini bawa apa, Mas? Ini, Mas. Ular apa, Mas? Banting tiger. Jenisnya apa? Piton. Oh, sansa kembali. Ada berapa? Ini, Mas. Binatang yang di bawah, Mas. Ular di bawah, Mas. Oh, berdua. Oh iya, jadi kalau mau ikut komunitas ini di mana, Mas? Ada UG-nya enggak? Koral Tegal. Koral Tegal. Nyambung ya semua ya. Jadi ya, teman-teman yang mau ikut Koral Tegal ya. Jadi ya, teman-teman mau ikut apa? Komunitas reptil ini ada Koral Tegal ya di Instagram, ikuti aja. Di mana, Facebook? Di Facebook juga ada grup, ikut aja di Koral Tegal sama ya. Ya, teman-teman, ini saya bersama ular. Apa, Mas? Tadi, Mas? Rating tiger. Rating tiger ya. Ini ya, cukup besar. Ternyata berat juga, teman-teman ya. Ini saya coba agak geli-geli sedikit sih, tapi enggak apa-apa lah ya. Umur 1,5 tahun katanya. Makannya ayam. Gemuk sekali. Jinak ya. Ya, teman-teman, itu tadi ya video kita kali ini di alun-alun Kota Tegal yang seperti teman-teman lihat bisa ada keramaian ya, sangat ramai sekali. Ini kebetulan juga ada tadi, ada saya lihat ada Tegal Bari running 10K 10.000 meter ya. Cukup ramai sekali ya. Jadi teman-teman nanti kalau seumpama main-main ke Kota Tegal, jangan lupa main alun-alun pas weekend, ramai, bisa jogging-jogging teman-teman ya. Oke, terima kasih, sekian video dari saya ya. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe di Mantri Boy Channel. Yeah!